Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, how are you students? I hope you are all fine, right? Masih semangat kan untuk pembelajaran online-nya kali ini? Oke, okay, dalam video pembelajaran kali ini, I will explain about finding informations, but before explaining more, I to ask you one thing. What is finding information? Apa sih? mencari informasi itu? Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, I will explain about finding information first. Contohnya kayak gini. Nah, mencari informasi. Contohnya kalian ingin mencari informasi tentang Afrika Eleven, tentang gajah Afrika. Saat kalian ingin mencari informasi tentang gajah Afrika, apa aja sih yang harus kalian cari? Contohnya seperti ini. Oke, okay, agar information report kalian mendapatkan hasil yang detail, kalian harus menyusun pertanyaannya terlebih dahulu atau tujuan kalian dalam mencari informasi tersebut. Contohnya seperti ini. Sebelum kalian mencari informasi tentang Africa elephant, kalian harus menyusun pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah How does it live? bagaimana mereka hidup secara berkelompokkah, secara individualkah, atau yang lain. And the next questions, what do they eat? Apa yang mereka makan? Nah, apakah gajah Afrika makan tumbuhan atau daging atau yang lain? Nah, contohnya seperti itu agar nanti dari result of finding information kita, the information report kita lebih detail karena sudah kita susun pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, okay, sudah dapat gambaran kah bagaimana finding information itu? Oke, okay, next ya. Oke, okay, you can see here there are some students yang sedang discussion. Ada beberapa anak yang mana mereka sedang diskusi about finding informations. There are two boys, ada dua anak laki-laki, and two girls, ada dua anak perempuan. You can read this. Alex and his friends are planning to write an information report. An information report give facts and details about a topic. Read. Jadi, Alex dan temannya sedang berencana untuk menulis sebuah laporan. Sebuah laporan yang mana memberikan tentang memberikan informasi tentang fakta dan detailnya tentang sebuah topik. Nah, mari kita baca dulu ya tentang percakapan mereka. The first, the first questions from the first boy. Where can we find information about hummingbirds? Di mana kita bisa menemukan informasi tentang hummingbirds atau burung kolibri? Nah, the first question from the first boy. Pertanyaan pertama dari anak laki-laki ini. And the second boy answer, in reference book from the library, dari buku referensi yang ada di perpustakaan. And then the first girl, anak perempuan yang pertama menjawab, in newspapers and magazine we can find, we can take a look at the Earth Science Kids magazine, di koran dan majalah, kita bisa melihat di majalah Earth Science Kids. And then the second girl also give opinion. We can also find information on the internet. Earth Science Kids also has a website. Kita bisa menemukan informasi di internet. Karena Earth Science Kids juga memiliki sebuah website. Nah, contohnya seperti ini: sebelum menemukan informasi, sebelum mencari informasi, kita harus mendiskusikan terlebih dahulu referensi manakah yang bisa kita tuju agar mendapatkan informasi secara detail, agar mendapatkan faktanya secara detail. Oke, okay, there is a notification here. Ada beberapa catatan di sini. Remember to find facts, we ask questions that begin with what, where when, who, why, and how. Jadi ingat ya, sebelum menemukan fakta, kita biasanya menggunakan kata tanya yang dimulai dengan what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, and how, bagaimana. Jadi, sebelum menemukan informasi, lebih baik kita menyusun pertanyaan dulu yang mana diawali dengan huruf-huruf ini: what, where, when, who, why, and how. Oke, okay, next ya. When you write an information report, first look for facts. You can use questions to help you identify what facts to look for. Here are some questions you can ask for information report about an animal. Ketika kamu menulis sebuah laporan, yang pertama kamu cari adalah fakta. Jadi, kalau informasi biasanya selalu berhubungan dengan fakta. You can use questions to help you identify what facts to look for. Kamu bisa menggunakan pertanyaan untuk membantumu mengidentifikasi fakta Tanya untuk dicari. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kalian gunakan dalam menyusun laporan informasi tentang sebuah hewan. Oke, okay. bisa kalian lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan. An information report about an animal, sebuah laporan tentang hewan. The first questions, where does it live? Di mana dia tinggal? Di manakah si hewan tinggal? Di hutankah atau dalam perairan seperti danau, laut atau yang lain? What does it look like? Bagaimana mereka penampakannya? Contohnya seperti apakah mereka memiliki sayap atau memiliki sirip? You know, the, the third questions? What does it eat? Apa yang mereka makan? Apakah mereka makan tumbuhan? Hewan atau yang lain? The next, when does it hunt? Kapan mereka berburu? Jadi biasanya hewan kan berburu. Contoh, lion kapan mereka berburu? And then the next questions, how does it look after and feeds its young? Bagaimana mereka memelihara dan memberi makan anak-anak mereka? The next questions: What special characteristics or habits does it have? Apa karakteristik spesial mereka, atau kebiasaan mereka yang spesial yang mereka miliki? And then the next: Who or what is a danger to the animal? Siapa ancaman untuk mereka? Contohnya: Kijang. Siapakah ancaman untuk Kijang? Ancaman untuk Kijang adalah singa, karena singa terkadang memburu Kijang seperti itu, ya. Oke, okay. setelah mereka menyusun beberapa pertanyaan, lalu mereka menjawabnya berdasarkan sumber informasi yang mereka tuju. Nah, setelah menyusun semua jawabannya, mereka... Menyusunnya dalam bentuk laporan contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah contoh bentuk dari laporannya. Bisa kalian lihat di sini. Oke, okay. we can read this. Alex and his friends write an information report about hummingbirds. Read that information report. Jadi, Alex and his friend menulis sebuah laporan tentang burung kolibri. Coba bacalah tentang laporan di bawah ini. Oke, okay, we can see this. This is the title. Ya, yeah, ini adalah judulnya. Paling atas sendiri. Hummingbirds. Judul biasanya ditulis dengan huruf yang lebih besar daripada tulisannya ada di bawahnya. And the next is introduction atau pengenalan. Hummingbirds live in Central and South America. They are one of the smallest birds in the world. Burung kolibri hidup di Amerika Selatan dan Tengah. Mereka adalah salah satu burung terkecil yang ada di dunia. Jadi biasanya introduction berisi tentang informasi umum. Informasi umum tentang topik yang kita tuju. And then the next subheading How hummingbirds move around. Bagaimana burung kolibri bergerak? Nah, di sini ada questionsnya ya. Kita tulis di atasnya. Ini untuk mengindikasikan if paragraf di sini ber, berisi tentang pertanyaan yang ada di atasnya sini ya. Hummingbirds are amazing flyers. They can fly left, right, up, down, and backwards. They can also fly upside down and hover like a helicopter. Bagaimanakah burung hummingbird bergerak di sekitarnya? Burung kolibri, mereka merupakan penerbang yang sangat handal. Mereka bisa terbang mengiri, menganan, naik, terjun ke bawah, dan bahkan ke belakang. They can also fly upside down, mereka bahkan bisa terbang secara terbalik, and hover like a helicopter. Atau hover adalah berdiam diri di, su di suatu tempat seperti helikopter, ya, tanpa mengapakan sayapnya. Jadi bisa kalian lihat di sini, pertanyaan yang akan dituju di paragraf yang selanjutnya ini adalah disebut sebagai subheading. And then bisa dilihat di sini hummingbirds are amazing flyers. Ini merupakan topic sentence atau ide utama dari paragraf. Ide pokok yang mana akan menjelaskan. Jadi topic, topic sentence di sini menjelaskan tentang keseluruhan paragraf. Berbicara tentang apa sih paragraf di sini? Nah di sini adalah Topic sentence yang mana menentukan ke arah manakah paragraf tersebut akan bercerita. Nah, itu adalah fungsi dari topic sentence. And then the next, don't forget about talking about fact. Jadi jangan lupa untuk berbicara tentang fakta karena di sini kita berbicara tentang inf laporan informasi. Laporan informasi utamanya berbicara tentang fakta. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa fakta about hummingbirds, fakta tentang burung kolibri. Mereka bisa terbang secara menganan, mengiri, naik, turun bahkan ke belakang. Nah, ini merupakan fakta dari burung kolibri. Ini bisa kalian lihat ya. Ini beberapa fakta tentang burung kolibri. And then the next paragraph. This is the subheading. The hummingbird swing. Sayap burung kolibri. Ini adalah subheadingnya ya. This hummingbird swing beat very fast from 50 until 200 times per second. They beat so fast that they make a humming sound. This is where they get their name from. Jadi, sayap burung, kolibri, mereka bergerak sangat cepat, sekitar 50-200 kali setiap detik. Mereka bergerak sangat cepat, sampai dinamakan sebagai humming sound. Inilah. Mengapa mereka dinamai sebagai hummingbird? This is where they get their name from. Inilah mengapa mereka mendapatkan informasi nama mereka. Nah, you can see here. Ini adalah ide utama dari paragrafnya. The hummingbird wings beat very fast from 50 to 200 times per second. Jadi, ini adalah ide pokok dari paragraf yang mana mengindikasikan ke arah mana penjelasan paragraf tersebut. Yeah. Jadi, ini adalah ide penentuan yang menentukan bagaimana kalimat selanjutnya akan berbicara. And then, this is the third paragraph. Paragraf yang ketiga, this is the subheading, the hummingbird's food, makanan burung kolibri. You can see here in Adela topic sentence -nya. hummingbirds eat nectar, insects and pollen. They have long beaks that they use to get the pollen from flowers. Hummingbirds need to eat lots of food because they are always flying. They have one of the largest appetites among birds. Oke, okay, you can see this. Ini adalah ide pokoknya. Inti dari paragrafnya. Dan di sini adalah kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan topik sentence-nya. Ini di sini ya. Ini merupakan kalimat penjelasnya. Dan ini merupakan topik sentence atau ide pokok dari paragrafnya. And then the last sentence of the paragraph Kalimat terakhir dari laporannya biasanya tentang pendapat umum atau pendapat pribadi dari penulis. Contohnya seperti ini: The General Statement, pendapat umumnya, hummingbirds are truly a wonder of nature, burung kolibri benar-benar suatu kekayaan alam yang luar biasa. Nah, biasanya di akhir paragraf berisi tentang pendapat si penulis. Contohnya, kalau kalian ingin membuat tulisan, "Reja Afrika benar-benar luar biasa" mereka bisa hidup tanpa air dalam waktu yang sangat lama. Contohnya seperti itu, hanya contoh ya. Nah, di sini bisa kalian lihat juga, di sini juga ada captions. Captions di sini biasanya hiasan yang mengindikasikan ke arah mana laporan tersebut, tentang apa laporan tersebut untuk memperjelas pembacanya ya. Biasanya dikasih gambar dari topik yang sedang kalian bicarakan dalam laporan tersebut. Hummingbirds have needle like beaks. Uh, burung kolibri memiliki jarum. Nah, seperti ini ya. the picture of the uh, of the hummingbirds. <tuh> And you can see here. The title tells us what the information report is about. Judul menjelaskan kepada kita tentang apa laporan tersebut. Jadi intinya ada di judul. The title tells us what the information report is about. And then the next we use subheadings to tell the reader What the each section is about the top. Jadi kita menggunakan subheading untuk memberitahu kepada pembaca setiap section paragraf berbicara tentang apa. Jadi untuk memusatkan perhatian pembaca ke arah mana sih paragraf tersebut menjelaskan. And then the next the topic sentence tells us the main idea of the paragraph. Ide pokok dari paragraf memberitahu kita atau menjelaskan tentang ide utama dari paragraf tersebut. And the next, the report starts with an introduction. It tells us what the report is about in one or two sentences. Laporannya diawali dengan introduction atau pengenalan. Ini menjelaskan kepada kita. The report is about. Ini memberikan penjelasan kepada pembaca dengan menggunakan satu atau dua kalimat. Ya, Biasanya kalimat, pen, kalimat pengenalan biasanya menggunakan satu atau dua kalimat. We use the present simple to write about facts. Kita menggunakan present simple saat berbicara tentang fakta. Ya, jangan lupa ya, tentang simple presentnya dalam tenses. And then the next, at the end of our report, we write a general statement seperti tadi ya. Di akhir dari laporannya, biasanya kita menggunakan pendapat umum, jadi biasanya kalimat penutupnya menggunakan kata pendapat, tapi secara umum. And then the next. We often use photographs and we sometimes label them with a caption. Terkadang penulis menggunakan uh, sebuah foto untuk memperjelas isi laporannya, untuk memperjelas topik dari paragraf mereka, dari laporan mereka dengan beberapa caption. Nah ya, seperti ini, ini adalah captionnya ya. I mean, have needle-like beaks. And that's all about the explanation of finding information. Do you get it? Okay, I hope you are, you, you are all understand about what I explain. Um, uh, Miss Ira harap kalian paham tentang apa yang Miss Ira jelaskan baru saja. When you have any questions, ketika kalian punya pertanyaan tentang penjelasan Miss Ira, Nanti akan dijelaskan Miss Ira Di video pembelajaran yang selanjutnya ya Oke, okay, good luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, for the students grade 4 Did you understand about my explanation? Oke, okay, I hope you all understand And to make you sure that you understand about my explanation Please find a news Please find a news The topic is free You can find a news in internet, newspaper, or even or even magazine. Okay, choose one of them and then write only a paragraph. Write only a paragraph on your book. From that paragraph, please find the topic sentence. Please find the topic sentence from the paragraph that you write. Okay, did you understand about the task? Please choose one news. The topic is free. You can find a news in the newspaper, internet, or even magazine. The topic is free, and then choose one paragraph. Write it on your book, and then find the topic sentence. Okay. See you in the class. Good luck and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.